Baik, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkongsi rasa bangga atas pencapaian jaguh berbasikal trek negara Muhammad Azizul Azni Awang yang mengungguli ranking dunia acara pecut individu. Melalui catatan di laman Facebook rasmi beliau, beliau menyifatkan kejayaan itu sebagai satu pencapaian yang cukup membanggakan buat negara. Menurutnya, kejayaan itu melengkapkan diari gemilang arena sukan negara selepas kejayaan Dato' Nicole and David memenangi anugerah atlet terunggul sepanjang zaman sukan dunia awal bulan ini. Tan Sri Muhyiddin turut berharap kejayaan itu akan menjadi pembakar semangat Azizul Azni yang juga digelar The Pocket Rocket Man untuk menempa kejayaan pada Sukan Olimpik Tokyo akan datang. Berdasarkan ranking Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI, Azizul Azni mengumpul 1,600 mata untuk mengungguli kedudukan teratas. Rakan senegara Muhammad Shah Fidaus Sharom berada di tangga ke-18 dunia diikuti Muhammad Fadil Muhammad Zonis ke-103 dan Amar Daniel Masri di tempat ke-248.